Kaliannya langsung aja diperagain sama Kak Elina nih, gimana sih cara posisi? Adanya kelihatan kan ya? Kelihatan nggak? Enggak. Lebih maju lagi. Jadi nih kata Chef Elin, jadi nasinya diratain di atas, namanya apa sih tadi Chef? Ini nori shiu. Ya. Ini terbuat dari rumput laut atau bisa juga. Biasanya kalau beli di Nah ini mayonesnya jangan lupa. Apalagi jadi ini buat kopinya ya. Jadi kalau misalkan kalian nanti minum kopi susu, itu terserah kopinya mau apa. Kalau lu pakai asap atau sosis kayak gitu. Nah, kalau pakai tadi kasar. Habis itu? Oh, bingung. Jadi sayur itu sangat penting dan tadi ada sayur utama itu utama bingung lagi. Jadi macam-macam di sini ada tulang ya bisa. Tapi kalau lima ada nanti kita bisa pakai telur ya, terus kita bisa pakai juga daging ayam ya. Baik, jadi ini buat toppingnya ya. Jadi kalau misalkan ada yang nanti di rumah mau bikin sushi, itu terserah toppingnya mau apa, mau pakai telur, mau pakai daging asap atau sosis kayak gitu. Nah kalau ini pakai daging asap. Habis itu, oh timun. Jadi sayurannya sangat penting ya. Dan tadi ada sayuran utama, terutama timun lagi. Ya, jadi macam-macam isinya ada sayuran ya, bisa crabstick. Kalau di rumah nggak ada crabstick, kita bisa pakai telur ya, terus kita bisa pakai juga daging ayam ya. Ini gulung terus sampai ya. Nah, jadi ini kayak gini. Ya, jadi biasanya kita kalau mau potong kita lebih ayam dulu. Jadi potong dia bisa sampai lengket. Ya, jadi kalau nanti susunya udah biro, jadi pastikan padat, nanti siap dipotong. Tapi ya kalau pakai pisau, hati-hatinya tajam. Ini lihat, udah jadi tuh ya. Udah. Enak kayak gitu. Benar-benar. Ini suaranya keseruan ya? Atau keseruan? Yang penting bisa dimakan. Udah beres. Terus? Berarti. Nah, habis itu berapa-apa lagi? Jadi ini masih ada itu masih berarti ya? Enggak. Udah jadi. Nah ini hasil sushi dari Seren. Buat tepuk tangan yang meriah kok. Ini udah beres. Ini udah beres ya. Laper ya. Hehehe.
Ini diapain nih siapa nih? Kalau terlalu lancar, ditambahin lagi tepung rotinya sebanyak. Kalau lancar, ditambahin lagi tepung rotinya. Oke, habis ini kita cetak. Digoreng tanpa minyak ya. Wangi enggak, wangi enggak? Oke, rotinya sebenarnya bisa dipanggang dan juga bisa tidak ya. Tergantung selera. Untuk ya jangan lupa sayur yang keras itu kalian itu sehat ya. Jadi jangan lupa tambahin sayur setiap rotinya. Kenapa? Cheese. Betul, kalau misalkan ini suka cheese bisa pakai cheese. Oke, kita masukin mayonesnya. Terus diapain, Cok? Itu gak usah. Terus apa lagi, Cok? Oke, dikasih. Oke, kita kasih tomat. Jadi ini berbuka untuk sehat dan sehat dengan sayurannya. Iya, itu udah beres kok. Jadi ini berbuka selain cantik, enak, juga sehat ya. Jadi itu yang penting adalah sehat. Satu meja itu 10 orang ya. Satu meja 10 orang. Oh, ya. Ya, semua ulang lagi. Ulang ya, 1, 2, 3, bahasa Jepangnya rebus.